Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Dilansir dari CNN, serangan 3 buah roket dilaporkan menghantam di dekat kantor kedutaan besar Amerika Serikat di komplek gedung pemerintah di Baghdad, Irak. Belum diketahui apakah terdapat korban dalam kejadian tersebut. Seperti dilansir dari AFP, Selasa 21 Januari, sirine meraung usai serangan 3 roket tersebut. Diduga amunisi yang digunakan adalah roket Katyusha. Amerika Serikat menuduh serangan itu dilakukan oleh milisi yang didukung Iran, sebab hal serupa juga terjadi di kawasan pemerintahan dalam beberapa bulan belakangan. Sampai saat ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada 8 Januari lalu, kawasan pemerintah di Baghdad juga diserang 2 roket. Diduga, hal ini adalah serangan balasan terhadap IS usai membunuh perwira tinggi militer Iran, Jenderal Qasem Soleimani, pada 3 Januari lalu. Selang beberapa hari kemudian, Iran meluncurkan serangan roket yang diarahkan kepada 2 pangkalan IS di Irak. Sebanyak 11 orang tentara luka-luka akibat serangan tersebut. Sekian, nantikan terus berita terupdate berikutnya hanya di channel Ovin Punya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.